Ampun tepuk tangan sih, ini ceritanya elek terakhir. Yang bayi accident itu ya agak banyak gitu ya, bukan agak banyak sih, ada di beberapa tempat, ini mesti kita edukasi. Yang kedua adalah paradigma dari orang tuanya kadang-kadang. Ini pengalaman aja yang pernah saya ceritakan, suatu ketika saya mendatangi seorang kiai masih muda. Kenapa saya datangi Sasowani? Karena beliau ngasih undangan ke saya. Undangannya itu arep mantu. Jenengan pirsa Basto? Umurnya cik 15 kok. Ini ku tak rayu. Kulo rayu nganti gulung koming. Alhamdulillah kerso. Diundur. Diundur alhamdulillah nih. Ini perjuangan keras ini. Ampun tepuk tangan saya, ini ceritanya elek terakhir. Nah setelah itu saya datangi beliau, karena apa? Tahun kedua, tahun berikutnya maksudnya, mundur setahun itu, undangannya datang lagi. Saya ngomong, loh lah ini pingin 15, saya ini 16. Mbak ampun kesusu tau ngono. Mboten penak pak. Lah niki niku sing ngerasaken niku. Niku putrane Kiai Langitan gitu lah ini. Ini makanya dengan Kemenak seringkali kita juga berdiskusi untuk mengedukasi. Dan suasana seperti itu akhirnya bobol pak. Waktu itu bobol. Yang kedua saya gagal gitu. Jadi tolong tepuk tangannya dicabut.